Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan atau menginformasikan, pada saat ini di depan saya ada dua PCX yang warnanya merah, tapi berbeda tipe ya. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah PCX ABS warna merah dengan harga OTR Jawa Tengah itu 33.160. Ini yang ini. Sedangkan yang sebelah sini, yang ini adalah PCX non ABS ya. Itu dibanderol dengan harga 30.810 untuk OTR Jawa Tengah. Untuk dari warna ini sama ya, sama persis antara yang non ABS dan yang ABS, atau yang CBS atau yang ABS, ini sama warnanya ya. Kita bisa lihat untuk warna detailnya, ini yang CBS. Sedangkan untuk yang ABS seperti ini. Untuk dari segi warna, sama-sama merah, warnanya sama. Untuk yang tipe CBS atau punya ABS, persis warnanya sama, tidak ada pembeda. Dan garis lekukan-lekukannya juga sama. Yang menjadi pembedanya adalah untuk kasat mata nggak ada beda ya, kecuali teman-teman melihat di bagian spakbor. Nah, kalau yang CBS itu ada tulisan combi brake seperti ini. Sedangkan untuk yang ABS itu tulisannya ABS, di bagian spakbornya tulisannya ABS seperti ini. Ya. Terus untuk dari windshield atau atasnya lampu ya, itu kalau yang CBS ada tulisannya HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ini yang untuk menstabilkan ban belakang bila mana terjadi jalanan licin. Fitur HSTC itu sudah disematkan pada motor besar, tipe besar, CC besar pada Honda ya. Nah, keseluruhan sama, pembedanya cuma itu. Nah, kalau yang berbeda, yang lebih dominan lagi berbedanya yaitu tulisan PCX-nya. Kalau yang CBS itu PCX-nya berwarna krom putih seperti ini ya. Sedangkan yang ABS itu berwarna emas. Sedangkan untuk garis lekukan dari joknya sendiri, ini untuk yang ABS itu dua warna ya untuk joknya. Yang ini abu-abu ya, agak abu-abu, terus yang sininya hitam, sininya juga abu-abu. Sedangkan kalau yang CBS, di sini hitamnya hitam kulit jeruk. Dan yang ini hitamnya hitam halus. Warnanya sama-sama hitam, cuman beda tekstur. Ya, ini teksturnya kulit jeruk, sini halus. Cuman kalau yang ABS itu belakangnya teksturnya kulit jeruk sama, tapi warnanya abu-abu. Ya, seperti itu aja untuk sekilas perbedaan dari Honda All New PCX 160 untuk tipe CBS dan ABS. Oke, bila mana ada yang berminat untuk area ketanggungan Brebes dan sekitarnya, saya sudah siapkan nomor WA admin di kolom deskripsi. Ya, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.